Oh,
Selamat siang saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mulai perayaan perkawinan kudus pada siang hari ini, marilah kita menjalankan ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan dan menjalankan hal-hal sebagai berikut. Seluruh umat dan petugas wajib selalu mengenakan masker mulai pada saat memasuki gereja sampai ibadah selesai dan umat meninggalkan gereja. Sebelum menerima komuni, umat dimohon untuk membasuh tangan dengan hand sanitizer masing-masing. Selama antrian, umat tetap mengenakan masker. Membuat antrian dalam satu barisan sesuai jalur komuni yang telah diberikan tanda, serta selalu memperhatikan dan menjaga jarak dengan umat lain. Pada saat menerima komuni, umat membuka tangan dan menerima tubuh Kristus dengan mengangguk serta mengucapkan amin dalam hati. Setelah menerima hosti, kemudian bergeser ke kanan, menutup masker, dan memasukkan kembali ke tempat duduk. Umat dimohon menonaktifkan sementara alat komunikasi. Untuk fotografer dan videografer, kami persilakan mengambil posisi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di Gereja Keluarga Kudus. Hari ini Allah yang Maha Kasih memberikan anugerah yang indah di mana dua insan dipertemukan, didekatkan, dan dipersatukan dalam suatu ikatan suci pernikahan yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saat ini pula kita menjadi bagian penting dalam kehidupan Lucia Nita Febriana Kusumaningrum dan Yohanes Paulus Notalis Paskah Zebua. Kita akan menyaksikan saat terindah mereka yang akan dipersatukan Allah dalam ikatan hidup berkeluarga. Kita berharap mereka akan menghayati panggilan hidup ini dengan kebahagiaan dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita berdiri menyambut kehadiran kedua mempelai. Semoga Allah memberi berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Lucia Nita Febriana Kusumaningrum dan Yohanes Paulus Notalis Paskah Zebua. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Antonius Pramono yang kami hormati, seluruh keluarga besar Bapak Tarcisius Sukino dan Ibu Agatha Eniati, dan beserta Bapak Dermawan Zebua dan Ibu Suwarmi Nagea, hendak mengantar Lucia Nita Febriana Kusumaningrum dan Yohanes Paulus Notalis Paskah Zebua memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dilakukan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan. My head in God today.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Saudara-saudari sekalian, hari ini kedua mempelai datang dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Saudara-saudara yang tidak beragama Katolik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dalam perayaan ini. Perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik. Kami juga meminta dukungan doa Anda selama perayaan suci ini. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Rahma Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah karunia-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Petrus. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu,
Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ku menuju ke altar Allah dengan sukacita. Ku menuju ke altar Allah dengan sukacita. Ku bersukacita waktu orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di gerbang-Mu, hai Yerusalem. Ku menuju ke altar Allah dengan sukacita. Kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur pada nama Tuhan sesuai dengan peraturan. Ku menuju ke altar Allah dengan sukacita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Maka datanglah orang-orang Farisi kepada Kristus untuk mencobainya. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya? Dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingganya keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita akan mohon siang hari ini melalui Ekaristi agar Roh Kudus membimbing Lucianita Febriana Kusumaningrum dan Yohanes Paulus Natalis Pasca Sebua menjalani hidup perkawinan. Moga-moga Roh Kudus selalu hadir bersama kalian berdua, mendampingi mulai dari saat ini sampai seterusnya
kalian menjadi pasangan suami istri. Ini menjadi sebuah awal bagi kalian berdua yang baru akan menjalani hidup sebagai keluarga, sebagai suami dan istri. Tentu menurut saya ada hal yang perlu disesuaikan antara kalian berdua. Kenapa disesuaikan? Karena pasti kalian berdua punya sifat yang berbeda. Tidak persis sama, ada hal yang lain sifat-sifatnya. Lalu latar belakang budaya, adat istiadat juga berbeda. Dan juga tentu ada perbedaan-perbedaan lainnya yang perlu kalian sadari. Maka itu yang berusaha disesuaikan satu sama lain. Mau memahami bagaimana nanti pasangan ini punya hal yang berbeda secara sifat, kebiasaan maupun yang lain-lainnya. Kiranya itu kalau misalkan orang menjalani perkawinan harus berusaha menyesuaikan satu sama lain. Dan berani untuk mengalah. Salah satu atau salah duanya berusaha mengalah ketika pada titik tertentu itu mengalami yang namanya benturan. Mengalami yang namanya konflik, pertentangan dan seterusnya. Karena kalau sama-sama keras, sama-sama berantem, beradu keras, itu mungkin akan susah untuk mencari jalan keluarnya. Tetapi ketika yang satu kemudian mau mengalah, di situ saya rasa ada hubungannya dengan penyesuaian tadi. Sehingga setelah semuanya dingin, semuanya tenang, dibicarakan bersama-sama ketika ada tantangan dalam hidup berkeluarga. Nah, itu. Lalu bagian lain, menurut saya kalian dapat belajar dari merpati. Kenapa merpati? Merpati itu konon ceritanya lambang perdamaian. Coba kalau ada merpati yang begitu banyak, lalu diberi makan mereka, entah itu jagung atau apa, disebar di situ, merpati itu akan berusaha mendekati makanan dan mereka akan makan. Memang kalau merpati begitu banyak, sepertinya mereka berebut. Mungkin akan berbenturan satu sama lain antar merpati yang satu dan yang lain. Tetapi mereka enggak berantem. Mereka, merpati itu berusaha untuk menggeser supaya tidak benturan. Mencari makanan, jagung yang lainnya untuk dimakan. Nah, mungkin itu salah satunya kenapa merpati sebagai lambang perdamaian. Mereka maunya damai, enggak berantem. Lalu konon ceritanya merpati juga dapat menggambarkan yang namanya kesetiaan. Kenapa setia? Ceritanya merpati itu hanya punya satu pasangan, jantan dan betina, ya pasangannya itu. Kalau jantannya mati, betinanya enggak mencari jantan yang lain, enggak mau. Sebaliknya kalau yang betina mati, yang jantan juga tidak mencari yang lain. Itu ceritanya seperti itu, hanya dengan satu pasangan. Nah, kalau melihat dari situ hanya satu, kita dapat belajar dari yang namanya merpati, atau kita tentu tadi dapat belajar pula dari Injil Matius, khususnya bagi kalian berdua yang akan menjadi perkawinan. Tadi dikatakan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu akan menjadi satu yang dipersatukan Allah, enggak boleh diceraikan manusia. Satu, artinya satu laki-laki, satu perempuan, satu pria, satu wanita. Tidak ada satu laki-laki, dua, tiga perempuan dan sebaliknya. Itu artinya satu, ya. Maka sepasang satu. Nah, semangat Tuhan inilah yang kiranya perlu terus kalian sadari dan bangun berdua ketika menjalani hidup perkawinan. Ya, terus mau menjadi satu, ya. Tetap dengan pasangan yang sama. Itu tentu butuh perjuangan. Butuh tadi yang awal saya katakan sebagai penyesuaian tadi. Mau untuk terus berdamai.
seperti merpati, mau namanya damai, ya. Mau atau mau damai itu berarti juga mau bersedia untuk mengampuni ketika bersalah, ya. Entah yang suami bersalah, istrinya mau mengampuni, sebaliknya istri bersalah, suami mau mengampuni. Itu ada damai di situ. Tapi kadangkala pengampunan enggak mudah. Kadangkala ketika salah satu yang bikin salah, entah itu istrinya atau suaminya, kadangkala di situ ada sakit hati. Sehingga susah untuk mengampuni. Romo, saya susah untuk mengampuni suami saya. Susah untuk mengampuni istri saya. Karena dia sudah berbuat salah begitu besar. Nah, kalau sudah sampai kayak gitu ya, menjadi susah perkawinan. Tetapi kalau mau mengampuni, tetap mau mengasihi, moga-moga akan terus menjadi satu tadi ya. Satu dengan pasangan yang sama. Nah, ini yang perlu kalian perjuangkan terus-menerus. Karena kalian sadar ada yang namanya tadi perbedaan-perbedaan, ada yang namanya tantangan hidup yang harus kalian jalani berdua. Selain tadi yang saya sampaikan, tentunya teruslah mohon kepada Allah dalam doa, dalam misa, dalam pernekaristi, agar Roh Kudus itu membimbing hidup perkawinan kalian berdua. Itu penting. Terus mohon ada Roh Kudus mendampingi kalian berdua, dan juga terus berpeganglah kepada sabda Allah. Bacalah sabda Allah kalian berdua, lalu hidupi hidup perkawinan kalian dengan sabda Allah. Kalau dipilih bacaannya ini dari Injil Matius bab 19, kalian berusaha menghayati bacaan tadi sepanjang hidup kalian untuk terus bersama, untuk terus menjadi satu, ya. Sampai akhir, ya. Sampai hayat memisahkan kalian berdua. Itulah yang saya bagikan dalam permulungan ini, dan moga-moga kalian berdua akan senantiasa mendapat bimbingan dari Roh Kudus. Kalau kalian minta kepada Allah, minta Roh Kudus, pasti kalian akan diberi, ya. Tetapi kalau kalian minta mobil, minta rumah kepada Tuhan, belum tentu diberi, ya. Minta apa barang duniawi belum tentu Tuhan memberi. Tapi kalau kalian minta Roh Kudus, pasti kalian diberi. Itu yang utama. Terus minta Roh Kudus dalam hidup kalian. Segala sesuatu hal lain akan ditambahkan kepada kalian. Nah, kadang-kadang manusia itu salah mintanya. Minta hal-hal yang duniawi, ya. Rezeki, makanan dan seterusnya, ya, itu penting. Tetapi orang lupa, apakah pernah minta Roh Kudus? Allah Roh Kudus, datanglah dalam hidup hamba. Apakah pernah seperti itu? Nah, karena dalam sabda Tuhan yang lain mengatakan, apapun yang kamu minta akan kamu peroleh, dan kalau kamu minta Roh Kudus, kamu akan mendapatnya. Itu permenungan saya. Maka teruslah kalian berdua yang akan menjalani hidup perkawinan mulai dari saat ini, minta bimbingan Roh Kudus senantiasa supaya kalian terus dapat menjadi satu. Saling mengasihi seterusnya sampai akhir hayat, sampai Tuhan memisahkan dalam kematian. Semoga karunia Roh Kudus terus membimbing kalian berdua, dan kalian juga dapat selalu disadarkan melalui sabda Tuhan hari ini, maupun melalui sabda Tuhan yang berusaha kalian baca serta renungkan dalam hidup sehari-hari. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah. Kita lanjutkan dengan perayaan perkawinan. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian,
sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Lucianita Febriana Kusumaningrum dan Johannes Paulus Notalis Pasca Sibua, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabatan tangan kanan dan menyerahkan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya Yohanes Paulus Notalis Pasca Zebua memilih engkau Lucianita Febriana Kusumaningrum menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau panjang. Saya, Lucianita Febriana Kusumaningrum, memilih engkau, Johannes Paulus Notalis Pasca Zebua, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Lucianita Febriana Kusumaningrum, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Johannes Paulus Notalis Pasca Zebua, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Terima kasih. Lucia dan Paskah, sekarang saya persilakan kalian berdua minta restu kedua orang tua bagi perjalanan hidup yang sudah kalian awali ini. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Lucia dan Paskah. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Lucia dan Paskah yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga
Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan ini dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan, utuslah roh cintamu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Penuhilah mereka dengan kebahagiaan, karena Engkau telah memberkati mereka. Semoga mereka tetap bersatu selamanya, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Yeah.
Berdoalah saudara-saudari agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang makasih, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Sudilah Engkau memberkati dan menguduskan persembahan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah dan pantas. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaran putramu terkasih, Engkau menciptakan umat manusia, demikian pula Engkau membaruinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi Engkau, semua yang tertebus memujimu, dan segala orang kudusmu sehati meluhurkan dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasurkan dikau dengan pujian yang indah, tanpa henti seraya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pancuran roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela,
ia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Usup kami Kardinal Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dan bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, agar kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mohon perhatian, yang akan menerima komuni yang sudah dibaptis secara Katolik dan telah menerima komuni pertama. Terima tubuh dan darahmu, jaminan hidup yang abadi. Susunlah jemari tanganmu, sambutlah dengan tulus hati. Semua yang berbandara, sambutlah tubuh dan darahku. Aku akan menyertai kamu dalam suka duka hidupmu. Kamu semuanya berbandara, sambutlah tubuh dan darahku. Aku akan menyertai kamu
hati. Datanglah sahabat yang tidak lesu, kamu semua yang berbeban berat. Sambutlah tubuh dan darahku, aku akan menyertai kamu dalam suka duka hidupmu. Datanglah sahabat yang ngerti dan lesu, kamu semua yang berbeban berat. Sambutlah tubuh dan darahku, aku akan menyertai kamu dalam suka duka hidupmu. Marilah kita berdoa. Allah yang makasih, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut pada-Mu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saya mengucapkan selamat kepada Lucia Anita Febriana Kusumaningrum dan Yohanes Paulus Natalis Paskah Sebua untuk pranekaristi dan untuk sahnya perkawinan melalui perayaan di siang hari ini. Selamat menjalani hidup perkawinan kalian, bahtera perkawinan, ibaratnya bahtera adalah kapal yang berlabuh di lautan, ya, ada tenangnya, ada ombaknya. Pasti kalian nanti dalam perjalanan hidup perkawinan juga ada tenangnya, ada saat ombak, ada tantangannya. Ya. Yang utama kalian terus bertahan, ya, supaya sampai di pelabuhan yang terakhir, sampai nanti Tuhan memisahkan kalian yang berdua dalam kematian. Teruslah minta bimbingan Tuhan dalam hidup perkawinan yang baru kalian awal ini. Ini baru awal, ya, baru awal. Bukan kemudian, saya selalu mengatakan akhirnya menikah. Bukan akhir ini, ya. Ini awal hidup yang berbeda, hidup perkawinan. Maka teruslah berusaha menjalani hidup perkawinan sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Saudari-saudara, mari kita akhiri perayaan syukur ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan.
Santa Maria, Bunda Yesus, dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia, dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami dan istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami kepada putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, setelah penandatanganan berkas perkawinan akan ada beberapa foto. Yang pertama, Romo dengan mempelai menggunakan masker. Yang kedua, Romo dengan mempelai tidak menggunakan masker. Yang ketiga, Romo, mempelai, saksi, dan kedua belah pihak orang tua tetap menggunakan masker. Setelah itu, untuk foto selanjutnya nanti akan tetap saya pandu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Pramono yang telah berkenan mempersembahkan misa perkawinan pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasihku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janjimu Tuhan. Terima kasihku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti nanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang lama hilang, kini ku datang menghampirimu. Tulang rusuk yang lama hilang, kini ku telah jadi penolong. Jadi satu dalam kasihnya.
menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasihku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janjimu Tuhan. Salam, kami atas nama keluarga Bapak Tarsisius Sukino dan Bapak Dermawan Jebua mengucapkan terima kasih kepada Romo Paroki, Romo Antonius Pramono yang telah memimpin misa pemberkatan perkawinan pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Justinus Kiman, saksi CPW, Bapak Y. Purwoko sebagai saksi CPP, adik kita Mes Dinar, rektor, petugas persembahan, serta tidak lupa dari kur kita, PKL Kuat Kur, terima kasih. Dan kami juga berterima kasih kepada seksi liturgi, paroki, petugas CCTV koster, serta petugas keamanan yang telah mengikuti misa dengan baik di pagi hari ini. Pengurus dan warga lingkungan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih dari 404 Santo Fransiskus, pengurus dan warga wilayah 4 Santo Ignatius, dan keluarga besar serta kerabat umat yang telah hadir di sini. Ada sekalian yang sudah membantu persiapan hingga terlaksana pernikahan ini dengan baik. Dan kami dari keluarga besar mengucapkan terima kasih dan berbahagia telah terlaksananya sakramen pernikahan pada hari ini dengan baik. Dan kami harap nanti pada jam 6 sore nanti kita ada rayakan pesta perkawinan ini yang dilaksanakan di Dia Patria. Mohon kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Kami memohon untuk mendoakan dan memeriahkan acara nanti malam ini. Demikian dari kami. Salam. Baik, terima kasih. Selanjutnya foto orang tua sudah?
Kalau sudah, langsung orang tua mempelai wanita, orang tua mempelai pria kembali ke tempat duduk dulu. Sukino di sebelah, Pak Sukino di sebelah putrinya. Bersiap-siap langsung keluarga inti dari Lucia. Aku memilih engkau menjadi istriku. Aku keluarga inti dari Lucia. Berjanji setia. Bapak Ibu, kami mohon maaf atas nama paroki, nanti tidak ada salam-salaman di dalam gereja. Jadi untuk itu kami mohon nanti setelah ini langsung meninggalkan ruangan gereja. Terima kasih. Akan mencintai dan menghormatimu sepanjang hidup. Bersiap-siap keluarga besar dari Pak Sukino. Keluarga besar dari Pak Sukino. Keluarga besar, Bapak Ibu mohon segera ya, karena nanti waktunya juga kita terbatas. Boleh ada yang di atas, boleh ada yang di belakang. Keluarga besar Pak Sukino. Silakan membuka masker. Memperteguh janji ini yang kalian nyatakan di hadapan gereja yang suci. Keluarga besar keluar, maskernya tolong dipakai. Keluarga inti, keluarga besar boleh keluar dari barisan.